Oke, guys, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Haryanto dari Kinanti Music Studio. Saya mau membahas tentang keyboard. Itu keyboard yang sering digunakan di wilayah 3 Cirebon, Cahayu Mojo Kuning diantaranya. Ada Majalengka, Cirebon, Indramayu, bahkan Subang. Dan tetangga kita Sumedang juga sebenarnya. Keyboard-keyboard yang sering digunakan di panggung atau senjata yang sering digunakan oleh keyboardis, di antaranya nanti kita bahas, kita tonton, mulai dari KN Technic, ada Hog PA, dan ada juga Yamaha. Itu sering digunakan. Nah, ini bisa dijadikan bahan untuk agan-agan dalam memilih alat tempur, memilih senjatanya, dalam supaya tidak salah pilih ketika manggung, ketika menggunakan keyboard di wilayah 3 Cirebon. Oke, guys, kita cek ke lokasi ya. Oke, guys, di lokasi sini di acara anniversary keyboardis, komunitas keyboardis Kabupaten Majalengka. Di sini ya, ada beberapa banyak keyboard yang dipamerkan. Di sini mulai dari PA4X ya. Nah, ini udah beberapa yang sudah punya di wilayah 3 ini, cuman masih jarang ya. Nah, ini sebagai keyboard arranger juga ya. Kemudian di sini ada Yamaha. Untuk khusus biasanya pop dangdut juga lumayan, 970. Kemudian ada Technic KN24, ini masih banyak digunakan juga. Dan sini kalau di sana ada, di atasnya ada Roland sebagai synthesizer atau string. Kemudian ada Korg VA600, ini yang banyak sekali digunakan khususnya di Kabupaten Majalengka, sudah banyak yang menggunakan keyboard ini ya. Kemudian ada di atasnya ada PA900 ya. Bisa dibilang ini kakaknya PA600 ya. Ini ada PA500, masih banyak yang menggunakan. Dan ini Technic KN7000, keyboardis legendaris. Di atasnya ada micro sampler untuk menyimpan sampel-sampel. Dan ini keyboard saya ada PA1000. Baru beberapa bulan digunakan ya, ada PA1000 di bawah PA4X. Nah, itu beberapa keyboard yang dipamerkan di sini. Anniversary keyboardis Majalengka atau K2M. Mudah-mudahan dari beberapa keyboard yang dipamerkan tadi bisa jadi bahan referensi. Barangkali ada yang mau update atau tukar tambah gitu ya. Tetap semakin bagus keyboard harus didampingi dengan kemampuan dan skill yang bagus juga, karena semakin mahal juga percuma kalau setting audio atau skillnya kurang mumpuni, ya sama saja. Mudah-mudahan pas yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.